Tanya Jawab Seputar Syariat Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan mengenai riwayat tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wujud asli malaikat Jibril alaihissalam yang memiliki 600 pasang sayap. Bagaimana bisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat menghitungnya dalam keadaan yang begitu sangat kaget? Naam. Jazakallahu khairan. Naam, tentunya Rasulullah SAW tidak menghitung satu persatu dari sayapnya. Tetapi Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan riwayatnya di dalam Sahih Bukhari, artinya tidak diragukan akan kesahihannya. Tapi Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala karena wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan kemudian perkara-perkara yang sifatnya gaib seperti itu tentunya tidak datang kecuali melalui perantaraan wahyu. Dan Rasulullah SAW juga diberikan sejumlah kemampuan yang tidak dimiliki oleh kemampuan manusia biasa. Dan bisa jadi Rasulullah SAW saat itu ya bisa menghitung dalam waktu yang sangat singkat. Ini juga tidak menutup kemungkinan. Ya, sebagai contoh misalnya, antum tahu penjual atau tukang nener, tahu nener? Nah. Ya, mungkin anak-anak sekarang nggak tahu nener. Pak Golib tahu nener? Ya, saya kira kalau orang Telkom gitu mesti tahu nener. Ya, nener itu anak dari ikan bandeng. Ya. Biasa itu ikan bolu kalau sini ya. Itu yang di pantai-pantai itu. Kalau dulu itu di sekitar kawasan Watubangga gitu ya, Walu Anawo itu tahun 80-an itu banyak sekali orang itu nyari nener. Sekarang kayak udah enggak ada itu orang nyari nener itu. Paling ada 1-2, tapi dulu itu hampir penuh, orang banyak sekali nyari nener. Ya, nener itu si yang kelihatan cuman apanya? Matanya. Cuman matanya. Tapi orang si tukang yang ngumpulkan nener atau apalagi si pembelinya, begitu lihat di ember, ini 100. Gitu, bisa dia tahu paling nanti selisihnya katanya beberapa ekor aja, cuman untuk menghitung satu persatu kan lama, tapi karena memang sudah keahliannya, dia langsung begitu ngelihat ini 50 ekor, gitu kan? Nah, ini kan kemampuan menaksir sesuatu gitu ya. Dan Rasulullah SAW tentu ini berbicara tentang perkara yang gaib, bisa melihat malaikat Jibril saja itu sudah mukjizat gitu. Dalam bentuk wujud aslinya. Demikian juga informasi tentang itu. Sebagai contoh misalnya kemampuan yang lain bagi Rasulullah SAW adalah bahwa ketika Rasulullah SAW itu sedang sholat memimpin sholat berjamaah dengan para sahabatnya, Rasulullah itu bisa mengetahui tentang apa yang terjadi di belakang. Jadi kayak ada kaca spionnya kalau sekarang itu gitu. Jadi Rasulullah itu tahu apa yang terjadi di belakang. Oleh sebab itu ketika Abu Bakrah datang, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, datang ke masjid. Begitu masuk ke masjid langsung karena imam sudah ruku, akhirnya langsung beliau Allahu Akbar. Sejak dari pintu, akhirnya kemudian sambil ruku sambil berjalan dia. Karena tadi tuh istilahnya Abu Langit para pemburu ruku. Pemburu ruku. Ah, ini langsung berjalan sambil ruku itu. Rasulullah bisa tahu, sehingga Rasulullah bertanya sehabis sholat langsung, siapa di antara kalian tadi? Siapa di sini adalah untuk memastikan saja identitasnya siapa. Tapi Rasulullah melihatnya. Kemudian Rasulullah SAW juga beliau bersabda, uritun nar misalnya, telah ditampakkan. Jadi bahkan di mimbar Rasulullah SAW itu bisa semacam ada LCD bagi Nabi SAW tentang apa yang terjadi di surga, apa yang terjadi di dalam neraka. Ini semua mukjizat. Dalam hadis yang lain, hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Tsauban, Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha zawaliyal ard faraitu masyariqaha wa magharibaha wa inna ummati sayablugu mulkaha wa ma zuyali minha.
Ya. Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah membentangkan kepadaku semua permukaan bumi. Faraitu masyariqaha wa magharibaha, sehingga aku melihat dari ujung timur sampai ujung barat. Wa inna ummati sayablughu mulkaha wa mazuyali minha, dan sesungguhnya umatku akan mencapai kekuasaannya kepada semua yang telah dibentangkan kepadaku. Wa utitul ahmar wal abyad, dan aku telah diberikan pembendaraan merah dan putih, dan seluruhnya hadis sauban yang sangat panjang. Oke, di sini Rasulullah SAW mengatakan innallaha zawali al ardh, sesungguhnya Allah telah membentangkan kepadaku seluruh permukaan bumi. Taib, bagi kita punya kemampuan pandangan yang sangat terbatas kan. Kita pergi ke pantai Toronifa sana, berapa kilo kita bisa ngelihat itu ke depan lautan yang ada di hadapan kita? Mungkin hanya beberapa kilometer saja, mungkin 10 kilo, 20 kilometer jarak pandang kita gitu. Tapi Rasulullah SAW beliau mengatakan telah dibentangkan kepadaku ya seluruh permukaan bumi. Tapi itu kemampuan luar biasa kan. Ini juga bagian daripada mukjizat, sehingga Rasulullah melihat ujung timur dan ujung barat bumi. Nah, itu juga bisa terjadi bagi Rasul. Dan bagaimana bisa menghitung tadi dalam Sahih Bukhari, bagaimana bisa menghitung sayapnya malaikat, bahwa itu adalah disebutkan walahu sittumi'at janah, dan malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Itu adalah semuanya berdasarkan wahyu, atau memang Rasulullah SAW menghitung dengan kemampuan yang tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia biasa. Wallahu taala alam. Puldapi TV, TV-nya umat Islam.